apa jadi bila korang potong carrot ni kepada dua? Dia terbelah lah kan? Jadi apa lagi? Dan lobak ini sekarang terbahagi kepada dua bahagian. Setiap bahagian lagi kecil daripada saiznya yang asal. Tapi apa jadi kalau kita ulang proses membelah tu banyak-banyak kali? Haha, sekarang kita dah ada banyak mini carrot. Bahagian carrot ni sekarang adalah sangat-sangat kecil. Kamera pun tak boleh nampak dengan jelas. Tapi, kalau kita zoom in lagi bahagian carrot yang kecil ni, kita nampak bahawa masih boleh dipotong ni. Kalau kita guna pisau ni macam susah lah kot, sebab bahagian bilah yang tajam ni pun dah tebal dah banding dengan bahagian kecil carrot yang kita nak potong. Cuma bayangkan kalau kita ada pisau yang sangat-sangat nipis. Pisau kuantum! Dan kita teruskan potong bahagian carrot ni. Apa yang jadi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan dapat potong dan potong dan potong sampai bila-bila. Bahagian carrot tu akan jadi tersangat kecil. Mikroskop pun tak boleh nak tengok kot. Tapi ia masih boleh dipotong sampai bila-bila. Ataupun ada kemungkinan yang kedua. Akan sampai satu ketika, carrot akan jadi tersangat-sangat kecil sampai ia dah tak boleh nak dipotong dah. Jadi, mana satu ya? Kita boleh terus potong sampai bila-bila ataupun potongan itu akan terhenti? Soalan ini kita nampak macam misteri alam yang kena dirungkai dengan sains lah. Tapi korang tahu tak? Rupanya dalam sejarah Islam, ilmuwan Islam fikir sangat-sangat mendalam tentang soalan ini sampaikan ia menjadi perdebatan hebat melangkaui ratusan tahun. Dalam lebih kurang 200 ke 300 tahun selepas hijrah, kelompok ilmuwan Islam terbahagi kepada dua kumpulan tentang misteri ini. Kumpulan yang pertama sokong bahawa dunia ini tak ada had yang paling kecil. Koma sentiasa boleh zoom in sampai bila-bila. Berterusan je ada benda yang lagi kecil tanpa putus-putus. Dia continue je. Jadi kelompok ini kita panggillah sebagai kelab bersambung-sambung ataupun kelab continuum. Kelompok ilmuwan Islam yang kedua pula menyokong bahawa ada partikel yang paling kecil yang dah tak boleh nak dipotong dah. Benda yang tak boleh dipotong ini ada nama dia, iaitu atom. Atom bermaksud sesuatu yang dah tak boleh nak dipotong dah. Macam pernah dengar nama atom ni dekat mana, kat kelas sains, something ke dok? Tak apa, itu kita cerita sekejap lagi. Dalam bahasa Arabnya, konsep benda yang dah tak boleh dipotong ini dipanggil sebagai juz'un la yatajazza, iaitu bahagian yang dah tak boleh lagi dibahagi. Jadi kelompok kedua ini kita panggillah sebagai kelompok kelab terputus-putus ataupun atom. Atom, kelompok ilmuwan Islam ini pula special. Dia dipanggil sebagai jauhar fard atau lebih kurangnya bahan yang tunggal, bahan yang satu. Jauhar fard ini dia tak boleh ada panjang, tinggi dan lebar. Kalau sesuatu tu ada panjang, katakan 1 cm ke, kecil je benda tu. Tapi dia sentiasa boleh dipotong lagi kepada 0.5 cm. Korang tak boleh letak pembaris pun nak kira dimensi dia. Dia macam point, titik kosong dimensi. Macam tu juga, jauhar fard ini tak boleh ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Macam mana tu? Memang tak boleh nak bayang. Nak tunjukkan jauhar fard dalam skrin ni lagilah tak boleh. Jauhar fard atom yang paling kecil ini adalah satu konsep abstrak. Tapi, bila atom yang tak ada dimensi ini bergabung, maka terhasillah jisim, iaitu sesuatu yang ada panjang, lebar, tinggi yang kini boleh dipotong. Jadi kumpulan mana yang betul? Kumpulan yang kata dunia ni bersambung-sambung tanpa had ataupun kumpulan yang kata dunia ini
terputus-putus. Yang penting mana boleh dua-dua betul kan? Alam kita mestilah hanya salah satu je, mana boleh dia bersambung-sambung dan terputus-putus serentak. Tak logik, tak masuk akal. Kan? Maka setiap kumpulan ini pun berhujah sesama sendiri selama ratusan tahun dalam sejarah Islam. Saya tak tahu cara yang paling senang nak tunjukkan perdebatan diorang ni kepada Gen Z. Jadi saya pilih untuk mempersembahkan perdebatan yang sangat berduri dalam sejarah Islam ini menggunakan website meme automatic. Hebatnya teknologi moden. Kumpulan dunia terputus-putus mulakan pusingan. Dia kata kalau setiap benda ada se-infinity bahagian, maka sebenarnya gunung dengan timun adalah sama besar. Sebab kalau ikut logik, gunung dia lagi besar daripada timun sebab gunung ada lagi banyak bahagian daripada timun. Tapi teori pihak lawan kata bahagian timun dengan gunung ni adalah kedua-duanya tak terhingga, tak terhitung secara infinity. Jadi gunung dengan timun adalah sama besar. Ha, tak logik langsung. Hold it! Kumpulan dunia bersambung-sambung ni pula balas. Mana ada macam tu? Ha, alah, teori atom korang ni lagi tak masuk akal. Korang kata atom korang tak ada panjang, tapi tiba-tiba bila diorang bergabung, korang kata terhasillah jisim yang ada panjang. Macam mana benda yang tak ada panjang bila bergabung boleh jadi panjang? Hang ada kosong tambah kosong, ia tak menghasilkan satu. Hujah korang tu lemah, kata ilmuwan penyokong kelab atom. Tapi kali ni hujah aku adalah tersangat kuat. Confirm korang tak boleh nak jawab. Kalau dunia ini tak ada had yang paling kecil, maksudnya untuk pergi dari depan ke belakang, korang kena lalu se-infinity potongan jalan. Take that! Itu mustahil, sampai bila-bila pun kau tak boleh sampai ke destinasi. Kau cuma boleh sampai ke destinasi kalau kau lalu potongan-potongan jarak yang paling kecil, yang tak boleh dibahagi. Dan sebenarnya nak penjelasan lebih, korang boleh tengok video Ajar sebelum ni. Orang kata topik channel Ajar ni topik tak waras. Tapi ilmuwan Islam dulu rupa-rupanya dah bincang dah pasal benda ni, ha engkau? Maka siri perdebatan sesama ilmuwan dalam tamadun Islam ini tetap berterusan dengan ada puluhan hujah dan disambung dengan puluhan hujah balas. Cumanya pada waktu zaman dulu, mereka tak ada teknologi canggih macam mikroskop untuk melihat dunia yang sangat-sangat kecil. Jadi hujah mereka adalah kebanyakannya semata-mata hujahan akal. Tapi sekarang sains semakin maju, teknologi dah amat hebat untuk melihat dan mengesat objek-objek yang sangat kecil yang langsung tak dapat dilihat oleh mata kasar. Maka ratusan tahun kemudian, menurut sains moden, kumpulan mana yang betul, kumpulan mana yang salah? Mungkin ramai antara korang yang kata kumpulan atom lah yang betul. Inilah yang kita belajar sekarang dalam kelas-kelas sains. Kita belajar setiap objek terdiri daripada komponen yang sangat kecil bernama atom. Tapi masalahnya rupa-rupanya atom ini bukan yang paling kecil. Dia terdiri daripada komponen-komponen subatom yang lagi kecil, yang terdiri lagi daripada komponen yang lagi kecil. Maksudnya atom moden ni sekarang pun rupa-rupanya boleh dipotong. Tapi atom tu kan maksudnya adalah benda yang tak boleh dipotong. Dah, macam mana tu? Dalam model atom yang diusulkan oleh Bohr, elektron meloncat-loncat secara terputus-putus antara satu orbit kepada orbit yang lain, yang dipanggil sebagai nombor kuantum asas. Elektron tu rupa-rupanya dia tak berhenti dekat tengah-tengah. Dia mesti
mesti loncat dalam satu nilai yang tetap yang tak ada pertengahan. Jadi nampaknya ini menyokong tim Atom kita. Tapi itu untuk benda yang tersangat-sangat kecil lah, untuk komponen subatom. Kalau benda tersangat besar macam planet dan objek angkasa, kita gunakan teori relativiti Einstein pula yang kata bahawa ruang dan masa ini bersambung-sambung dan tak terputus-putus. Ini menyanggahlah pula teori geng atom kita tu tadi yang kata ruang dan masa pun kena terputus-putus, tak boleh dibahagi. Jadi kali ni tim bersambung-sambung kita macam menanglah pula. Cumanya macam mana benda yang kecil boleh terputus-putus tapi benda yang besar diorang bersambung-sambung pula? Ini tak masuk akal. Itu adalah dua sifat yang saling bercanggah. Maka itulah antara projek terbesar dalam fizik, iaitu nak menggabungkan dan nak mengharmonikan antara teori kuantum yang kecil dengan teori graviti yang besar. Dinamakan sebagai Theory of Everything, teori segala-galanya. Dan sebenarnya kan adik-adik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, boleh jadi kedua-dua kumpulan yang saling bergaduh ini adalah betul. Betul serentak. Sebab objek partikel terputus-putus macam elektron rupa-rupanya ditemui miliki juga sifat gelombang yang bersambung-sambung. Dan cahaya pun rupa-rupanya macam ada dua sifat serentak. Dia terputus-putus dalam paket tenaga bernama foton, dan pada masa yang sama dia juga adalah gelombang yang bersambung-sambung tanpa terputus. Macam mana boleh ada dua sifat yang bertentangan serentak? Tak tahu. Memang macam tu. Maka kedua-dua kumpulan tu betul. Tanya. Boleh naik podium sama-sama dah. Tak payah gaduh dah. Kita harmoni satu Malaysia. Jat tiba. Apapun, adakah kita manusia akan akhirnya tahu jawapan kepada persoalan ini? Adakah kita akan jumpa akhirnya jauhar fard tersebut? Kalau kita jumpa, macam mana kita nak tahu bahawa itulah jauhar fard? Kalau sifat sains adalah ia sentiasa akan berubah-ubah, maka ada keharapan untuk kita jumpa penamatnya di suatu hari nanti? Rasanya kesimpulan adil yang kita boleh buat daripada topik ini adalah ilmu manusia ini terbatas. Kerja kita yang Tuhan suruh buat adalah mengkaji alam, adalah untuk berfikir. Dan kesan daripada itu adalah kita boleh peroleh kesegaran akal, kemajuan material dan ketenangan hati bila kita terus mengkaji, bereksperimen dan bertanya macam yang pernah dibuat oleh ilmuwan zaman dulu.